lama? Mungkin bukan. Ini gue nanya udah lama. Udah lama dari tadi. Om. Ya Pak RT. Kok om saya ya om? Bintang film lama nih. Oh iya. Sampai gue dulu nonton mulu gue. Iya sampai sekarang masih. Lagi gue masih sekolah. Ini man. Tadi lagi lu liwat kan gue ada di warung itu. Kan lu gak mampir. Oh sorry gak lihat. Mampir aja man. Iya agak mahal itu. Lu mampir aja ngapa sih? Iya ya, ntar mampir. Iya di mana ke lu mampir? Coba Kang, tanya Kang, Pak RT ada apa nih tumben jam segini di sini? Pak RT tumben kesini ada apa? Iya Pak. Pak RT datang sini, ada apa? Udah rumah sih. Ada rumah gua ini. Iya, tumben di sini ada apa? Gua dari rumah gua ke warga dulu karena warga pada datang rumah. Oh. Gitu. Nah, ke sini tumben ada apa? Dari warga langsung gua ke kantor. Pas balik dulu di kantor. Di kantor banyak juga warga pada laporan. Oh. Nah, sekarang ke sini mau apa? Laporannya begini. Mengenai persoalan ini anak-anak muda sekarang tuh. Kenapa, Pak? Gua. Gua dari kantor, gua langsung mari. Soalnya kena anak-anak muda nih. Romer-romer pada konyol-konyol nih. Oh, konyolnya kayak apa? Kan. Gak ngerti. Ah, gua bengek lah. Balik. Sabar. Kalau Pak RT harus sabar. Soalnya kalau jam segini memang kupingnya sepi. Lu harus lihat ujung-ujungnya. Coba. Lu baca ujungnya. Mengenai anak muda gue yang ngurusin, jangan lu. Ya, Pak RT, Pak RT perlu berapa? Ay, begini. Jadi, ya, jalanan kan dulu minta dibagusin. Ya, ngerti, minta di aspal. Berapa Pak RT? Begitu udah di aspal, sekarang pada ugal-ugal pada ngecrek. Ngedenger. Akhirnya pada laporan PRT bagaimana sih? Lewatnya ini anak-anak itu kalau malam suka berisik banget. Ya, naik motornya pada ngetrek-ngetrek begitu. Muda itu. Warga laporan sama gua. Terus RT, Pak RT ya. Pak RT maunya apa nih? Dia bilang, PRT coba tuh urusin tuh anak muda tuh naik motornya jangan ugal-ugalan begitu. Kata Pak RT. Warga ngomong gua. Warga RT. Oh warga. Warganya RT. Tetap RT terus? Nggak, bener ngomong warga sama gua. Bisik, pasti bisik nih. Warga. Nih, warga. Laporan sama gua. Warga. RT. Tuh, kata warga. Anak-anak naik motor pada kenceng-kenceng banget. Anak-anak naik motor pada kenceng-kenceng banget. Bre, kenapa jadi gue yang budek ya? Bre, saya nggak paham, Pak RT nggak paham. Jadi maksudnya apa? Minta sumbangan kemari. Oh. Ya, ini minta sumbangan. Oh, terus terang aja Pak RT. Tumben nih, nggak minta sumbangan. Maaf. Yang mana maksudnya gue datang kemari, gue minta bantuan aja. Warga di sini cuma dia doang yang memperhatikan mengenai persoalan RT ini. Lah iya orang di sini warganya cuma saya doang. Entar saya bantuin. Udah kasih aja. Siapa tahu ini bagus di niat Pak RT kan harus kita dukung. Loh kalau dia kalau ini buat jalanan ini. Ya iya kan saya suruh kasih bantuan. Andre, jangan suka ngelarang-larang orang lu. Andre, lu harus ingat Andre kalau Pak RT minta bantuan sama Sule. Ini perhatian dia sama Sule.
Lu harus lihat gitu. Iya memang saya bilang begitu. Dia bisa aja minta sama lu, tapi dia mintanya sama Sule. Sama gua perhatiannya. Dia minta perhatian sama ya udah gitu. Selama saya di sini jadi RT aman. Ah, itu kan benar kan gitu. Benar kok lu apa? Karena dia perhatian sama lu jadi aman di sana. Selama saya jadi RT jadi aman. Jauh banget lu preman. Topiknya jauh banget lu. Ini kan masalah sumbangan. Aman.